sejalan dengan konsep jauh hari yang sudah saya lakukan pada saat menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sejak tahun 2021 sampai 2025. Intinya, bagaimana perempuan-perempuan yang ada di Kota Blitar ini mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif. Artinya, bagaimana pemerintah Kota Blitar menempatkan perempuan-perempuan itu sejajar dengan kaum laki-laki, bukan dijadikan sebagai objek semata, tapi juga bagaimana memposisikan perempuan itu sebagai subjek dalam pembangunan. Karena itu tidak heran kalau di Kota Blitar ini saya dalam memberikan reward dan punishment kepada para pegawai, para tersebut negara khususnya itu tidak memandang laki-laki atau perempuan, kalau memang dia memiliki kemampuan yang lebih jika dibanding dengan kaum laki-laki, maka jangan pernah berpikir bahwa saya akan memprioritaskan yang laki-laki.